Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Kita sapa dulur-dulur yang hadir di komentar video prediksi umur perkutut dari fisiknya. Jadi memang selang beberapa waktu saya tidak bisa upload teman-teman karena berbagai aktivitas, dan alhamdulillah saya berusaha untuk bisa upload kembali. Hadir di sini Cak Anto di sini menulis komentar, maaf nambah dikit mas, kalau soal bulu sayap turun itu tergantung rawatan. Kalau nggak pernah dijemur, nggak sampai 5 tahun sayapnya pasti turun. Sampun matur suwun. Terima kasih Cak Anto atas informasinya. Jadi saya ulang kembali seperti yang katakan Cak Anto, kalau kurang penjemuran ini bisa berakibat sebelum 5 tahun pun sudah sayap bisa nurun ya. Sudah melengsreh, itu dalam bahasa Jawanya seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya dari sedulur kita, sahabat kita yang punya akun Sablon Shift, terima kasih Caep atas respon dari pertanyaan saya di video sebelumnya, semoga bermanfaat dan barokah, amin. Saya baru dapat perkutut baru, kukunya panjang, perkiraan karakter atau pengaruh usia juga ya Cak. Ini masih macet bunyi, mungkin adaptasi, semoga cepat gacor lagi, amin. Kalau dari kuku sendiri saya belum pernah mendengar keterangan bagaimana Cak untuk mendeteksi usia. Jadi yang jelas ketika kita ingin mendeteksi usia itu diantaranya dari sayap tadi seperti yang dibahas oleh Cak Anto, dan dari sisik kakinya. Kalau untuk kuku sendiri saya belum pernah mendengar. Mungkin teman-teman yang sudah pernah punya keterangan mohon dibantu di kolom komentar untuk berbagi informasinya. Kemudian yang selanjutnya yang punya akun Rani Saputri, salam dari Blora lagi Om, hadir selalu dukung channel ini sambil ngopi ya, terima kasih. Ini Cak yang punya nama Rani ini, kemarin saya sudah nanya namanya tapi saya lupa, mohon maaf. Ini yang punya akun Rani Saputri ini, tolong nanti dicantumkan lagi ya di kolom komentar namanya ini. Kemudian selanjutnya sahabat sedulur kita Agus Saryono Channel, Bang Cak Agus Saryono Channel, gimana kabar Kang Ep? Terima kasih, baik Cak Agus, alhamdulillah. Nanya Kang Ep, perkututku kalau dideketin malah seringnya mekur, kasih solusi Kang Ep kalau dideketin biar manggung. Ini sudah saya respon di kolom komentar, coba aja digantang ya Cak ya, untuk mengembalikan naluri manggungnya, karena mekur ini biasanya terjadi pada perkutut yang sering diceteki misalkan, dan juga perkutut yang birahinya sedang tinggi, sehingga mungkin coba aja digantang di tempat tinggi dan juga dimandikan ya, dimandikan dan juga dikurangi makanan yang bisa memicu birahinya, misalkan semacam kacang hijau kayak gitu, itu dikurangi dulu ya ketika mekurnya berlebihan. Kemudian selanjutnya putranya Cak Anto, Bang Darvis Akbar, alhamdulillah akhirnya muncul juga, maaf Om nyimak aja. Terima kasih Mas Darvis yang sudah nyimak channel saya, yang sudah mensupport channel saya, dan mudah-mudahan ke depan bisa sering upload lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kolom komentar maupun teman-teman yang sudah menyimak video saya tersebut. Jadi ini adalah sepasang perkutut si Gangsar dan si Gampil yang saya ambil dari Om Biokan teman-teman. Di beberapa video saya sudah pernah sampaikan mengenai sepasang perkutut yang saya jodohkan ini, dan ini adalah kandang lovebird ya, yang sebelumnya juga saya sampaikan di video tentang pasar Batu Retno ini. Jadi saya dapatkan kandang ini, saya beli dari pasar Batu Retno seharga 70.000. Nah kemudian di
dalam video ini bisa kita saksikan teman-teman, ada dua wadah pakan yang memanjang itu, yang sebelah ujung itu, ujung kiri yang agak jauh itu, saya kasih air minumnya. Yang saya sebenarnya ingin melihat sebenarnya perkutut ini mau mandi secara mandiri atau tidak, dan saya dapat informasi dari Cak Anto karena kemungkinan besar tidak mau mandi ya, secara mandiri masuk ke dalam tempat cupu air itu. Sekalipun kalau saya lihat burung puter putih milik saya itu, kalau dalam cuaca tertentu dia mau mandi di dalam cepuk yang memanjang seperti itu teman-teman, jadi badannya dimasukkan semua. Tapi kalau untuk perkutut ini saya belum pernah menyaksikan, dan informasi dari Cak Anto kemungkinan besar memang tidak bisa ya kalau untuk burung perkutut. Nah ini kita lihat di samping kita ini yang sedang makan, ini saya kasih cepuk, ini saya kasih makan ya, tempat makan ini saya kasih pakan perkutut berupa millet dan juga campuran beras merah dan sedikit ketan hitam. Sedangkan yang wadah sampingnya persis ini saya beri asinan teman-teman, dan sebelah ujung sana itu sama wadah cepuk pakan, tetapi saya isi pur ayam. Ini saya mengikuti saran dari teman-teman yang beternak perkutut. Informasinya perkutut yang sedang dijodohkan, yang ingin diternak ini membutuhkan kandungan yang terdapat di dalam pakan ayam tersebut. Tapi efektivitasnya seperti apa ya, insya Allah kita bisa mantau nanti. Insya Allah akan saya selalu update videonya mengenai kedua perkutut saya. Di samping nanti juga saya sampaikan kepada teman-teman di video-video saya tentang perkutut saya yang lainnya. Kalau teman-teman punya saran, yang barangkali punya pengalaman terkait menjodohkan perkutut, mungkin bisa dibantu ya teman-teman di kolom komentar, yang insya Allah nanti juga setiap komentar yang ada di dalam kolom komentar sejauh saya bisa, dan itu informatif dan ada ilmunya, insya Allah akan saya share, saya bagikan, barangkali itu bisa bermanfaat untuk dulur-dulur yang lainnya. Jadi saya persilahkan, mari kita gunakan channel saya ini sebagai salah satu media silaturahim juga bagi dulur-dulur pecinta perkutut. Jadi di sini saya tidak memposisikan diri sebagai ahli, apalagi ahlinya ahli. Nah, ini kita lihat kedua perkutut yang saya jadikan ini makan ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa saya sendiri memang tidak menganggap bahwa diri saya adalah ahli di dalam hal perkutut ya. Hanya saja saya punya sedikit pengalaman, saya berbagi kepada teman-teman, dan barangkali ada teman-teman yang saya yakin banyak teman-teman yang lebih punya pengalaman dari saya. Jika apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang sempurna, ini mohon informasinya disempurnakan, bisa dicantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah untuk tangkringannya itu saya buat dua sub seperti ini. Ini saya juga mencontoh dari peternak perkutut yang menggunakan kandang lovebird seperti yang ada di harapan kita ini. Di situ disarankan bahwa untuk tangkringannya ini disarankan untuk dibikin dua sub seperti yang bisa kita saksikan di video ini teman-teman. Oh, itu retan ya istilahnya itu, kedua perkutut ini. Insya Allah secara aktivitas, dilihat dari aktivitasnya sepasang perkutut ini memang sudah berjodoh teman-teman, tapi sudah beberapa waktu
kita tunggu memang belum menunjukkan bertelur. Jadi teman-teman yang punya saran, barangkali harus dikasih vitamin atau apa, mohon dibantu di kolom komentar. Yang terakhir itu saran dari teman-teman yang pernah beternak di kandang lobet, itu suruh ngasih pur ayam tadi seperti yang saya sampaikan, dan itu sudah saya kasih di pojok yang di bawah sangkar buatan saya itu, tapi sepertinya tidak terlalu mau makan ya. Karena memang ya hanya sedikit sekali dia makan yang pur ini. Jadi kedua perkutut saya ini lebih suka, kalau saya perhatikan lebih suka makan beras merah yang dibanding millet. Dan di situ ada millet, ada beras merah dan sedikit ketam hitam. Jadi lebih milih beras merah dan ketam hitam. Dan juga sering makan asinannya yang di samping itu, di samping wadah pakan yang panjang memanjang. Lebih sering makan asinannya. Ini dia sedang makan asinan ya teman-teman. Ini lumayan sering membuka suara. Dan informasinya memang perkutut ini masih muda. Ya mudah-mudahan saja nanti ini bisa membuahkan hasil teman-teman. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga ada hal yang bermanfaat, dan insya Allah kita bertemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.